Selamat pagi Tuban. Pagi ini kita persiapan untuk penyandaran dua tongkang batu bara. Hari yang cerah. Laut agak beralun-alun, tapi kondisi masih kondusif, aman untuk kegiatan penyandaran. Gak ada connect ya? Gak connect di Britan, Cap. Nah, yang pertama masuk emang HKL ya? Oke, emang HKL. Mulai pelan-pelan ya. Bawa masuk lurus-lurus ya. Kita bawa masuk lurus kok. Oke, diperhatikan ya, arus dari timur. Dikasih arus baru ya. Mana? Oke, B2. Pas di belakang baunya. Ini yang sandar ada Baujia. Ya, aktivitas pemuatan linker yang akan dibawa ke China. Estimasi siang ini selesai dan diberangkatkan. Kita mengejar air pasang top maksimum 13.00 sampai 14.00. Jadi berat 9. Jadi kita maksimalkan 9.3 atau 4. Kita harus mengejar air pasang top. HKL yang akan kita sandarkan pertama. Up, jangan lupa subscribe dan like karena subscribe itu gratis. Semakin banyak subscribe Anda, semangat kita untuk membuat banyak video untuk pergerakan khusus di pelabuhan khusus Semen. Kita sudah di dalam takbut MHKL 204. Proses untuk mengarahkan tongkang ke jet. Jadi saat untuk masuk pintu untuk persiapan sandar, kita perhatikan arus. Jadi kalau arus untuk saat ini kebetulan arus dari cukup
Jadi kita harus pergerakan masuknya harus mepet, mepet dengan jeti. Jadi karena apa, nanti agar mempermudah penyandaran dan tidak terlalu jauh tongkang atau kapalnya terbawa arus atau drifting, dan tetap kita harus perhatikan jarak aman dengan kapal yang sedang sandar atau melakukan aktivitas pemuatan. Jadi jarak aman dengan kapal besar yang sandar, kapal karir. Dan perlu diperhatikan jika arus dari barat, jadi kita harus mengambil ancang-ancang atau posisi agak jauh dari jeti atau dermaga, karena driftingnya nanti semakin dekat dengan dermaga. Jadi persiapan kita masuk pintu. Di sini kita harus lebih memperhatikan jarak aman antara tongkang batu bara dengan kapal yang sandar. Jadi kita harus pastikan pergerakan arah tongkangnya, driftingnya ke barat atau ke kanan. Jadi kita khawatirkan kalau ada pergerakan ke kiri, jadi nanti akan berakibat bertengkaran dengan Baujia, kapal yang sedang sandar. Kita harus selalu konfirmasi atau koordinasi dengan kru yang ada di tongkang untuk arah atau pergerakan tongkangnya. Gimana tongkang, masih aman ya, lurus-lurus ya? Sementara aman, tak pandu lurus-lurus sama naja kanan kiri. Oke, makasih. 23 berapa? 23? 19. Oke, 19. Tetap kita koordinasi juga dengan asis kita untuk speed atau kecepatan dari tongkang, dan untuk yang berperanan penting mengatur kecepatan sisa laju atau kecepatan tongkang, itu asis kita yang ada di belakang. Ya, nanti berguna untuk membantu mengurangi kecepatan, atau bisa diartikan rem untuk tongkangnya gitu. Oke, kita sudah memasuki setengah badan dari kapal besar yang sandar. Tongkang burit, infokan ya, nanti kalau posisi tongkang buritan melintang kren yang paling belakang ya. Di kopi. Jadi kita harus masih lurus-lurus ya, Gap. Koordinasikan. Oke, lurus-lurus. Koordinasikan posisinya. 2.1. Gap masuk handle aja, Gap. Kurang-kurang aja kita. Udah ya. Ya, maju stop aja, Gap. Nah. 4, 2, 3 1, 4. Oke, laca lumayan laju ya, Cap, majunya ber. Yo. Oke, Kak, mulai kencang, Kak, ya. Mulai kencang. Proses paruh badan ya, Cap, lintang buritan Baujia. Oke, di copy. Tongkang burit, posisi bagaimana tongkang?
Eh, masih lurus-lurus saja, masih aman, belum maju. Oke. Sudah lewat ya dari keren paling belakang ya? Sudah lewat. Yo. 1 2. 1 2. Oke, Cap, sepupun kita masuk terus melambung ya. Di 20 meter ya, Cap, buritan belum bebas sama buritan bauji ya. Oke, yo. Berapa, Kak? Nampung aja, Cap. 23 berapa? 1-0 ya, ikut-ikut dulu 23. Ikut dulu. Ya, saya bawa masuk dulu haluan ya. Oke, silakan. Sekarang ya, tata dulu ya. Yuk. Oke, Kak, kencang lagi, Kak. Lagi. Oke, kita bawa masuk terus ke kiri. 2 meter ke buritan bebas masuk dengan buritan bagian. Oke, 2 meter bebas masuk buritan. Laca maju, masih laju ya, Gap. Yuk, Kak. Kasih cakram, Kak. Kasih cakram. 1-0. 1-0, oke. Oke, Gap, persiapan melambung. Persiapan melambung, Kak. Buritan. Melambung. Silakan melambung. Lambung, Mas. 10 meter cap. Jarak buritan dengan buritan bauji ya. Oke, bebas masuk ya. Bebas masuk cap. Yo, Kak, kasih berhenti, Kak. Kasih berhenti 09. 09 yo penuh. Oh, kontinu. Oke, untuk sekarang kita persiapan melambung. Jadi kita harus amankan second towing terlebih dahulu. Terkait bebas masuk buritan. Oke, di copy, terima kasih. Jadi pastikan untuk second towing atau tali yang aman. Pastikan aman dari propeller. Jadi kita bawa ke lambung kiri. Laju ya, Gap. Oke. Continue terus ya, 23. 05. 05. Gimana, Ti? Masih laju, Ti? Masih lumayan, Gap. Laca majunya, Bud. Oke, yuk. Cakram terus, 23. 04. 04. 30 meter, Gap. Buritan dengan buritan bauji, Bud. Oke, yuk. Continue terus ya, 23. Kita continue tekan masuk ya. Oke, Roger. Oke, Gap. Sambil tekan masuk, Gap. Iya, 23. Oke. Second towing harus segera diamankan. Ini haluan mulai masuk sudah, Bos. Jadi kopi. Jadi jarak haluan buritan merapat jadi. Kurang lebih haluan 30 meter ke buritan 25 meter aja, Cap. Oke, di kopi. Kak, sambil tahan-tahan tempel aja, Kak ya. Tahan tempel. Haluan buritan sejajar ya, Cap. Oke, sejajar. Oke, Cap. Ya. Kita serong kiri, Cap ya. Kita bawa mundur. Jadi kira-kira kurang mundur berapa meter, Jadi? Kurang lebih masih 25 meteran, Cap, mundurnya. Oke, 25 meter mundur. Oke, kita bawa mundur ya, Jadi ya. Oke, Cap, kita bawa mundur, Cap. Kak, sambil imbangi gaya, cium-cium, Kak. Cium-cium, imbangi. Oke, merapat terus, tenggang. Oke, merapat terus. Sudah ada pergerakan mundur, Jeti? Gap. Ada pergerakan mundur?
Oke, mulai pelan kayak mundurnya kayak haluan, tajam rapatnya mulai berkurang lagi kayak. Oke, kita tambah lagi. Oke, 2-3 juga diimbangi ya, rapatkan kita ber. Kuritan 4 meter aja, Kep. Oke, Kak, cukup, Kak. Cukup. Ya, 4 meter lagi ya, Kep, mundurnya, Kep. Oke, yuk disiapkan talinya, Jeti, ya. Biar nggak 14 mundur, ya. Roger, Kep. 2 tali udah konek, Kep. Oke, ya. Berapa meter lagi? 3 meter, Kep. Laca mundurnya pelan, Kep. Ah, haluan di seleke ya, tanunya terusnya ya. Terusnya apa, Pak? Aduh, ini sudah dikencangi di awar. Oke, kita mundur 2 meter lagi. 1 meter lagi, Kep. Oke, 1 meter lagi. Persiapan ditahan ya. Oke, haluan belitnya, Komandan. Sudah dibelit. Vertikal lagi. Oke, Roger. Oke, udah info aja, Kep. Tinggal kasih rapat aja, Kep. Oke, in position. Kep, vertikal. Kita kasih rapat. Ya, udah in post, Kep. Tinggal kita rapatkan aja. Kak, in post. Kasih rapat, Kak. Kasih rapat. Kulitan kalau selain kasih kencang ya. Kopi, selek, kencang. Ada damprah bawahnya. Tolong rapatkan sambil tahan mundurnya, Ur. Seven, 047. Silakan Komandan, Ur. Ya, saya sabar, Kep, ya. Ya, saya ngapung-ngapung, Ur. Oke. Kep, Magel, continue ya, rapatkan haluan. Ya, Kartika, rapat haluan. Ya, Roger. Jadi, pos jam sekarang, Jadi. Roger, Kep, dipinggir jam sekarang, Kep. Yo, berapa? Oke, 0820 ya, bos. Kuritan udah nempel dengan JT, haluan masih 2 meter lagi, Kep. Oke, di kopi.